Oke, jadi kali ini di video ini saya akan membahas tentang gimana sih caranya kalian bisa hemat oksigen di acara underground task ini ya, biar nanti dapat lebih banyak sel buat kalian redeem nanti di store-nya atau beli. Sebelum itu jangan lupa di subscribe ya. Oke, langsung aja kita masuk. Ini acaranya baru buka tadi pagi, hari Senin pagi. Ini udah langsung tinggal berapa ini. Terus oksigen saya masih utuh. Nah, ini kalau kalian match yang 12 oksigen, itu kalian dapatnya cuma berapa ya? Sampel selnya cuma 149. Nah, kalau untuk upgrade ini research-nya kalian di skill sama yang development. Itu nanti ada keterangannya, nanti saya kasih tahu ya. Kenapa saya milih skill sama development ini? Yang skill itu nanti kalau udah level 4 press item store-nya berkurang jadi 10%. Jadi diskonnya itu bisa 10% dikurangi. Kemudian untuk develop itu kalau udah level 1 itu udah ngurang 10%. Jadi udah cukup lumayan buat rhythm-nya. Nah, ini tokonya nanti ada yang 1500 itu kecoret. Kalau yang plasma ya. Pokoknya yang harga-harga itu nanti kecoret. Ini sambil nunggu anu aja ya. Bosnya keluar. Jadi nge-hitnya nggak banyak saya, jadi hemat oksigen aja. Jadi saya nge-hitnya cuma sekali, dua kali, tiga kali udah gitu aja buat sambil nunggu. Jadi di sini kalian jangan terburu-buru, santai aja sampai bosnya kayak gini keluar. Nah, yang stamina 16 itu keluar baru kalian hit. Ini saya pakai Mike, Medi sama Nicola ya. Saya coba. Ini kalian setting ke manual ya nanti. Biar apa? Nah, biar skillnya itu keluar, jadi ngehitnya itu lebih banyak. Nanti coba lihat damage score-nya berapa sama sample cell-nya berapa nanti. Jadi kalian bisa dapat sampel sel lebih banyak dengan stamina yang agak lebih banyak sedikit, katakanlah berapa persen ya, 30% lebih banyak ya. Nah, ini saya tukar ke skill lagi untuk resource-nya. Ini coba saya pakai S ya sama Julia biar skillnya keluar terus. Damage-nya berapa? Ya, majukan ke titik tengah itu, kemudian udah hit aja manual. Enaknya pakai Julia ini apa ya, skillnya itu refresh terus stamina nya nambah, skill refresh stamina nambah. Kalau buat ini buat explore ya. Kurang cuma 700 ribuan. Kalau pakai Nicola tadi sekitar berapa, hampir 1 juta. Coba pakai Nicola lagi berapa ya? Soalnya tadi kan settingannya masih kurang, masih naruh orangnya terus naruh skillnya itu masih kurang. Pakai Julia ya, soalnya skillnya kan nambah terus ini. Jadi perpaduan Nicola Julia itu gimana sih, seberapa worth it nggak damage ini. Usahain untuk yang hunternya itu pakai mag terus ya, jangan kalian rubah. Udah itu damage-nya udah ngeri banget mag gitu. Dan usahakan kalau untuk pakai hero ini levelnya 80 semua, udah level max lah ibaratnya.
masih kecil ya kalau pakai Julia ya. Coba ganti Medi lagi aja. Kita kembali ke awal. Taruh. Gak apa-apa, jadinya Medi itu biar berkorban, sacrifice. Ini damage-nya udah 1 juta ya kalau pakai Nicola Medi Mike. Nah, sampel selnya dapat hampir 300-an. Jadi cukup apa ya? Cukup gede kalau pakai Medi, Mike, Nicola udah itu kombinasi hero terdebes kalau di underground class ya. Kalau yang di bossnya, dan kalian jangan sampai buang oksigen ke yang infeksi kecil-kecil itu, jangan. Boleh sekali, dua kali, empat kali lah maksimal. Sisanya kasih ke bos. Staminya biar kalian bisa dapat sampel banyak dan oksigen kalian bisa reduce, dan itu nanti kalian bisa ranking sekitar 50-an besar bisa ya. Terus tetap ya, ini skillnya kita coba develop. Kita pokoknya kalau resource-nya itu ke develop sama skill, sisanya itu terserah ke defense, storm atau apa terserah. Ini skill saya sudah level 1 ya, coba developnya masih level 0. Ini saya masih fokus ke develop dulu, tak level 1-in dulu. Kita nyerang aja biar bisa nge-hit boss. Usahakan nyerang boss ya, nyerang boss, nyerang boss, nyerang boss terus. Dan yang stamina 16, tapi kalau yang nah ini developnya, develop saya udah level 1. Nah, press up item in store 10%. Coba kita buka store ya. Nah, berkurang kan? Dari harga 1.500 ke 1.300, pokoknya dikurangi 10% semua. Jadi manfaatkan itu banget. Triknya itu hit boss, kalian akan lebih banyak sample buat ngeritem ini. Dan skillnya ke develop sama research-nya ke develop sama skill ya. Biar ada diskon ketika ngeritem selling. Mungkin itu saja video kali ini, semoga membantu. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.